Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat PK Channel. Sekarang saya akan mengganti media tanam dan pot pada pohon Anthurium Wave of Love atau gelombang cinta variegata. Oke, langsung saja kita mulai proses pergantian media tanam pohon ini. Terlihat jelas ada beberapa bagian akar yang membusuk. Biasanya kasus seperti ini akibat dari media tanam yang terlalu basah. Dan cara untuk mengatasinya dengan membuang bagian akar yang membusuk serta mengganti media tanamnya. Oke, media tanam dan pot sudah dipersiapkan. Langsung saja kita mulai penanamannya. Untuk media tanam, biasanya saya menggunakan andam, sekam mentah, sekam bakar, dan potongan daun bambu. Biasanya untuk dasar pot saya selalu menggunakan andam supaya pada saat penyiraman air bisa terserap langsung ke bawah dan mengurangi kelembapan di dalam pot itu. Ini sudah jadi ya Sobat PK. Untuk penggantian pot dan media tanam lebih baik dilakukan per 6 bulan sekali, bertujuan agar perkembangan tanaman menjadi lebih maksimal dan tumbuh subur. Cara penggantian media tanam dapat diterapkan pada jenis tanaman lainnya. Oke, sekian dulu video ini. Terima kasih Sobat PK Pondok Kintamani Channel, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.